pendengar dan sanak perompak seberatan. Saat ini pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Edisi Rabu tanggal 4 Januari 2017. Program 4 kembali menyajikan acara Besair Melayu Banjar, yaitu syair sejarah Datuk Kalampayan. Seperti biasa, Besair Melayu Banjar ini akan dipimpin nanti oleh Pak Yusli Yaninur yang malam ini telah hadir di studio, didampingi oleh kru ya yang sudah hadir. Nanti akan membawakan syair sejarah Datuk Kalampayan. Nah, dan sanak perompak, kita sapa dulu Pak Yus. Selamat malam, Pak Yus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada salahnya kalau mengucapkan selamat tahun baru, Pak Yus. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan 2017. Nggih. Mudah-mudahan CEO Ayam Api ini membawa kesejahteraan kesan kita seberat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Pak Yus, syair sejarah Datuk Kalampayan ini kayaknya sudah berakhir malam ini. Nggih. Dan untuk pekan depan kita akan bersair yang lain ya. Nggih. Tentang perang berkobar di negeri Banjar. Nggih. Nah, Pak Yus, untuk setelah orang ngaji itu khatam. Khatam. Ya, kita kita bersair tamat malam ini. Iya, iya, iya. Nanti akan kita ulas setelah bersair tuntung ya. Jadi saat ini kita langsung aja bersair Melayu Banjar dengan tema apa yang terakhir, Pak Yus? Mendung di langit Banjar, wafatnya Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mendung di langit Banjar, wafatnya Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iramanya seperti biasa ya, ada irama tengah malam, ada batang banyu dan lain sebagainya. Betul. Sementara anggota tetap ada Pak Abdul Jalil ini kayaknya ini. Ada Pak Hasan lah, malam berataan. Nanti kita bergantian gitu ya. Baik, Pak Yus, kami persilakan untuk dimulai Besair Melayu Banjar malam ini. Dan pendengar, kita dengarkan acara Besair Melayu Banjar dari program 4 RRI Banjarmasin. Sangat
umat Islam. Thank you.
Turunannya
Kalampayan, semua keluarga mendengar hening sesaat. Si Arsa tersenyum
Malam kian lama.
Tuhanlah penghias ilmu
berangkat ke Kalampayan. Pesan
Sungguhan